Draw semifinal, China Open 2024, hari Sabtu, 21 September. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal China Open, sesi pertama, akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi kedua, akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di semifinal Tunggal Putra, Kunlafut Vititsarn akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Pertandingan Kunlafut melawan Kodai merupakan partai ke-10 di sesi kedua dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Kunlafut. Sementara itu, Wang Hongyang akan melawan pemain Indonesia, Jonathan Christie. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-8 di sesi kedua dan dimulai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-2. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Wang Zi akan menghadapi pemain Jepang, Aya Ohori. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Wang Zi. Di semifinal lainnya, Akane Yamaguchi akan melawan sesama Tunggal Putri Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Pertandingan Fikri Daniel merupakan partai ke-7 di sesi 2 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fikri Daniel. Sementara itu, Ong Yusin, Teo Ei, akan melawan Ganda Putra Cina, He Jiting, Ren Xiangyu. Pertandingan ini merupakan partai ke-9 di sesi kedua dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Ganda Putri. Di semifinal Ganda Putri, Li Wenmei, Zhang Xuxian, akan bertemu sesama Ganda Putri Cina, Jia Yifan, Zheng Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Zhong Naen, Kim Hye Jong, akan melawan Ganda Putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan ganda campuran Cina, Cheng Xing, Shang Qi. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Cheng Xing, Shang Qi. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan menghadapi ganda campuran unggulan kedua, Feng Yanze, Huang Dongping. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai ketiga di sesi 1 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-3, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping.